untuk mengesahkan di dalam hajinya. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau sudah dapat Arafah, maka dia boleh nuntul-nuntul, ya nuntut-nuntut yang lain-lain, yang lain-lainnya. Alhamdulillah juga masyiral hadirin, di hari ini kita hari yang mulia, yaitu hari Arafah. Ya, kita telah memasuki daripada hari Arafah. Ya, hari ini namanya hari Arafah. Ya. Hari Arafah ini hari yang terjadinya setahun sekali para muslim, para mukmin sah melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu bisa dilaksanakan cuman sekali dalam satu tahun, yaitu di mana? Di hari Arafah. Nah, jadi malam ini ya, semuanya para ashabul hujjat, ya, orang yang melaksanakan ibadah haji, semuanya menuju ke Arafah. Ya, semuanya kumpul di Arafah. Sampai besok, ya, sampai habis duhur, sampai asar, mereka beranjak kemana? Ya, ke Muzdalifah. Ya, jadi terjadinya haji itu karena adanya hari Arafah. Jadi semuanya di malam hari ini, semuanya sekarang sedang menuju ke Arafah. Jadi Ka'bah itu kosong sedikit yang tidak melaksanakan haji, ya. Maka mereka masih tawaf, ya, masih menunggu di Masjidil Haram. Jadi yang lainnya kemana? Semuanya menuju Arafah. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, ya, sakit, ada yang ya, ketinggalan mobil, ya enggak sah hajinya. Ya, mau sakit, mau ketinggalan, ya harus dibawa, ya semuanya. Orang sakit, ya nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, ngomong nggak bisa, ya dibawa pakai ambulan, ya bawa pakai ambulan ke sana, udah duduk sebentar, bawa lagi ke rumah sakit lagi. Cuma untuk apa? Untuk mengesahkan di dalam hajinya. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau sudah dapat Arafah, maka dia boleh nuntul-nuntul, ya nuntut-nuntut yang lain-lain, yang lain-lainnya. Tapi kalau ketinggalan Arafahnya, ketiduran, ya sudah godok tahun depan. Ya. Jadi harus digodok tahun depan. Dulu ada orang yang melaksanakan ibadah haji, waktu mau berangkat, ya, diantar, ya, Tola Al-Badru, ya, kerincing-kerincing semuanya, ya, sampai ke bandara nganter, ya, sampai pulangnya dijemput lagi, ya, bikin apa syukurannya besar-besaran, ya, habis itu dia cerita, ya, bagaimana besarnya Masjidil Haram, bagaimana, ya, hebatnya di Madinah, ya, akhirnya singkat cerita cuma satu, sewaktu hari Arafah saya ketiduran, nggak ikut, saya tinggal di hotel, ya semuanya, ya apa keningnya semuanya, ya Allah, ya jadi semuanya yang dia kerjakan semuanya itu tidak sah. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Ya, jadi orang-orang yang semuanya kumpul di hari ini sampai besok, ya, di Arafah, mereka menadahkan tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, bahkan siapa yang ada di dalam hatinya berprasangka Allah tidak akan mengampuni dosanya, maka dosa itu adalah dosa besar.
ya, ping hebatnya ya, orang yang berdiri di Arafah, di Arafah, orang yang duduk di Arafah, di Arafah. Ya. Abdalud doa, paling abdul doa Arafah. Ya. Jadi paling abdul doa yang ada di muka bumi ini adalah apa kata Nabi? Doa Arafah. Ya, berdoa. Ya, berdoa minta ya, berdoa mohon kepada Allah. Nah, itu paling abdulnya doa di Arafah.